في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam iman Kristen, kebenaran itu bisa dipahami dalam tiga aspek. Yang pertama adalah kebenaran pengajaran, dalam bahasa Yunani, ortodoksia. Ortos itu artinya benar atau lurus. Para pengikut Yesus mula-mula di Yerusalem disebut pengikut jalan. Hoodos atau Nathifiah, pengikut jalan Tuhan. Mengapa disebut pengikut jalan? Karena Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah kebenaran ajaran yang kedua adalah kebenaran perilaku, ortopraksia. Praksis hidup atau perilaku hidup yang benar dan yang lurus. Yesus pun pernah berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Parisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Baru yang ketiga adalah ortolatria, kebenaran di dalam penyembahan. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus menegaskan bahwa kebenaran secara ajaran ortodoksia dan kebenaran secara ortolatria tidak ada pada orang Samaria. Karena itu, dia pernah mengatakan bahwa kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal dan kami menyembah Allah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita semua tahu orang Samaria adalah keturunan Yusuf. Mereka memisahkan diri ketika mereka ditolak untuk membangun bait suci yang kedua setelah pulang dari pembuangan Babel. Karena sakit hati mereka itulah mereka maka membangun bait suci tersendiri di gunung Gerisim. Mereka menolak kekudusan kota Yerusalem. Karena itu, Yesus menegaskan bahwa memang secara ortolatria Tuhan tidak disembah di bukit ini, tempat orang Samaria membuat saingan mereka terhadap Yahudi, tidak pula di Yerusalem. Karena Allah itu roh, maka hendaklah orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran yang tidak lagi terikat oleh ritual-ritual yang mematikan spiritualitas kita dalam kita mengabdi Tuhan. Maka dengan sangat jelas bahwa di mata Yesus orang Samaria ortodoksinya dan ortolatrinya menyimpang. Tetapi secara ortopraksi Yesus memuji orang Samaria dengan perumpamaan yang sangat terkenal yaitu orang Samaria yang baik hati. Bahkan Yesus menembus dinding pemisah perseteruan kebencian dengan orang Samaria. Dengan dia hadir dan minta minum di situ. Sudah saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiga aspek ini pula yang selalu ditekankan Yesus. Ketika Yesus menghadapi orang Parisi, itu kebalikan dari Samaria. Dia mengatakan bahwa Orang Parisi berhak duduk di atas kursi Musa dalam Matius pasal 23. Tetapi Yesus juga mengingatkan apabila mereka mengajar, karena mereka berhak mengajar sehingga duduk di atas kursi Musa, itu kursi tetap mengajar di sinagoga. Tapi ketika dia berkelakuan, jangan dicontoh. Artinya apa di mata Yesus? Metodologi orang Parisi dibenarkan. Metode dalam membaca Taurat itu dibenarkan, tetapi kelakuannya jangan dicontoh. Inilah yang menjadi penekanan dalam seluruh pengajaran gereja. Dari mula-mula, gereja harus bergumul antara tiga hal ini: di satu pihak, gereja harus tetap menekankan, mengajarkan pengajaran yang benar, tetapi gereja juga jangan lupa selain pengajaran yang benar penyembahan yang benar maka kita harus perilaku hidup yang benar sehingga apa yang dilakukan Yesus ketika dia dikelilingi oleh para pengikutnya yang banyak itu dikatakan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia ajarkan yang dikerjakannya Yesus adalah menyembuhkan banyak orang yang dilakukan Yesus adalah melayani yang tersingkirkan yang dilakukan Yesus adalah justru menembus dinding-dinding pemisah yang diciptakan, sehingga orang tidak bisa berbuat baik seperti yang dianjurkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, terkasih dalam Tuhan, konteks dari ayat ini sangat menarik. Ketika Yesus kemudian ingin mencari tempat yang sepi dengan cara Dia menaiki perahu, dan kalau kita lihat posisi... Tempat itu di Israel itu sangat jelas, ada bukit dan kemudian ada yang namanya Danau Gennesaret atau Galilea. Maka Yesus ingin menyeberang dengan menaiki sebuah perahu. Tetapi karena halayak ramai yang banyak itu tahu Yesus arahnya kemana, sekedar untuk mencari tempat istirahat, sekedar untuk rehat sejenak karena makan pun tidak sempat. Tetapi orang yang begitu antusias mencari Yesus itu, kemudian dia naik ke gunung mencari jalan pintas yang lain. Dan akhirnya mereka bertemu di situ, dan mereka membawa orang yang sakit, bahkan dengan iman mereka, asal kami bisa menyentuh jumbai jubahnya, itu sudah cukup. Artinya ada iman yang begitu besar, sehingga orang-orang itu mengikuti dia. Dan Yesus melihat mereka seperti domba yang tercerai-berai tanpa gembala maka Yesus melakukan apa yang biasa dia lakukan yaitu melayani menyembuhkan banyak orang yang percaya akan namanya Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan inilah kiranya tiga matra yang mesti diemban dalam gereja setiap gereja setiap pengikut jalan Tuhan Entah pengikut jalan Tuhan itu nanti, orang lain menyebutnya Sektor Nasrani atau orang lain menyebut Kristen, itulah yang ada dalam sejarah gereja. Orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai orang-orang Nosrim dan Paulus disebut Sektor Nasrani karena menandai mereka berbeda dengan orang Saduki, berbeda dengan orang Parisi, berbeda dengan orang Eseni atau kelompok Yahudi yang lain. Misalnya kelompok yang dikenal Herodian, orang-orang Yahudi proselit yang loyal kepada Herodes. Karena Herodes Agung itu sesungguhnya orang Arab yang menjadi Yahudi lewat halakah Yahudi. Herodes Agung bapaknya Antipater dan Antipater itu keturunan Edom, keturunan Esau. Ibunya dari suku Nabatean. Nabatean adalah keturunan Nebayot putra Ismail. Tetapi karena orang Parisi saat itu dalam persaingannya dengan orang Saduki, ingin memenangkan banyak suku-suku lain, tapi dengan motivasi yang tidak baik. Karena persembahan-persembahan di bait suci atau ekonomi bait Allah sudah dikuasai kelompok Saduki, maka dia tidak kebagian properti itu. Lalu dia sibuk menjelajah daratan mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang ke dalam agama mereka. Tapi setelah dia bertobat, dibuatnya lebih jahat dua kali lipat daripada semula. Inilah yang dikritik oleh Yesus di dalam Matius pasal 23 ayat 15. Orang Parisi inilah yang memenangkan banyak orang Edom, tapi dengan motivasi yang tidak baik. Untuk menjaga keamanan kekuasaannya, maka Herodes memunculkan loyalis-loyalis yang disebut kaum Herodian. Saudara-saudara, ini kompleksitas dari masyarakat di zaman Yesus, tetapi Yesus selalu memberikan pendekatan yang tepat kepada mereka. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan, sejatinya agama religi itu untuk menciptakan perdamaian antar sesama manusia. Sejatinya religi harus menciptakan bagaimana dengan dekat kita kepada Tuhan. Itu berarti kita lebih mencintai sesama manusia. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya. Tapi kadang-kadang itu gagal. Bacaan kita kali ini selain Yeremia pasal 23 adalah Efesus pasal 2 11 sampai dengan 22 ayat ini dengan sangat tegas berbicara tentang dua kelompok. Yang pertama disebut orang-orang yang tidak bersunat. Dan ayat kita mengatakan menurut sebutan orang-orang yang disunat secara lahiri. Jadi di situ sudah ada semacam perseteruan bahwa kamu golongan yang tidak bersunat. Kami golongan Abraham, golongan pengikut dari Musa yang bersunat. Padahal sejatinya dalam kitab Torat sudah dikenal apa yang dinamakan pluralisme hukum. Kalau kita melihat orang-orang asing yang tinggal di tanah Israel, mereka juga diberikan hak yang sama sekalipun mereka tidak harus terikat pada hukum Musa. Orang-orang asing ini di dalam peraturan Torat disebut sebagai Hasede Umot Haolam. Artinya Orang-orang asing, orang-orang bangsa-bangsa, umat hak ulam. umat ha itu yang menjadi bahasa Arab al-umi. Makanya, kalau disebut nabi al-umi, itu nabi bangsa-bangsa selain Yahudi, seperti misalnya Ayub, itu bukan Yahudi. Kemudian, sahabat-sahabat eh, Ayub, Elifas, dan sebagainya bukan Yahudi. Itulah yang oleh orang Yahudi, dalam teologi Yahudi, disebut sebagai... Sifat Nabi le umat ha tujuh nabi bagi bangsa-bangsa lain, termasuk Biliam bin Beor. Sehingga dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Tuhan sendiri memberi inspirasi kepada Biliam. Tetapi nabi-nabi bangsa ini, bangsa-bangsa lain ini mudah jatuh. Mereka hanya diikat oleh hukum sebelum Musa memberikan hukum yang disebutkan dalam kitab kejadian pasal 9, yaitu hukum bagi keturunan Nuh. Dan Tuhan memberikan tanda, aku meletakkan busurku di atas awan sebagai tanda perjanjian antara engkau dan seluruh bumi. Ini perjanjian universal pada seluruh manusia. Jika mereka menuruti hukum Nuh, menjauhkan diri dari penyembahan berhala, hormat kepada nama Tuhan. Yang pertama menjauhi Abu Dazara, menjauhi Kililat Hashem, menjauhi percabulan, menjauhi apa yang dinamakan Hilwi Arayot, menjauhi apa yang dinamakan Gesel, tindakan kekerasan, menjauhi apa yang dinamakan Sefikut Damim, atau pertumpahan darah pembunuhan, menjauhi apa yang disebut Efermin Hakai, yaitu makan binatang yang mati dicekik dan menyelenggarakan mahkamah yang adil akan disebut sebagai hasyid umod ha'olam. Dan orang asing dalam tahap ini dalam kitab Taurat yang di, kemudian dirumuskan oleh pengajaran para rabi disebut Gertosaf, orang asing yang saleh, orang asing yang baik. Ketika mereka meningkat satu tingkat lagi menjadi Gersedek, orang asing yang proselit ke dalam agama Yahudi, seperti dicontohkan dengan Herodes Agung. Nah, dua hukum ini setelah Musa memberikan hukumnya kepada Israel, yaitu Torat, yang disebut sebagai hukum Torat atau Misfot Torah. Misfot ini terbagi menjadi tiga, menurut apa yang tercatat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 20. Apabila anak-anakmu bertanya, Maha edot veha hukim veha mispatim, apakah hukum-hukum peringatan edot? Apakah hukum ketentuan? Yaitu hukim imamat pasal 11. Dan apakah itu hukum peraturan-peraturan universal mispatim? Asyarsiwah Adonai Elohenu Etkem Yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepada kalian Jadi ada hukum peringatan seperti sabat Yang hanya berlaku bagi orang Yahudi Makanya sampai sekarang di Israel ada goi sabat Karena orang Yahudi tidak boleh melakukan pada hari sabat pekerjaan maka mereka memperkerjakan orang Kristen atau orang Muslim yang tidak terikat pada hari sabat. Itu hukum peringatan. Lalu ada hukum ketentuan, yaitu imamat pasal 11. Itu hanya berlaku bagi orang Israel. Makanya menurut hukum Nuh, orang Toraja masih boleh makan papion. Tidak ada masalah. Orang Cina masih suka korban babi. Karena memang sejak semula, tidak pernah ada pemaksaan hukum khusus ini kepada orang bukan Yahudi. Jadi, kalau kita membaca Alkitab dengan konteks, tapi apa yang terjadi, hukum yang semestinya itu untuk menciptakan perdamaian agar berlomba-lomba dalam berbuat baik, tapi justru orang Yahudi membangun dinding pemisah, itulah yang dikisahkan dalam bacaan kita dalam Efesus. Pasal 2 ayat 14, dinding pemisah itulah yang disebut Mekhitsah atau Sorek. Kemudian di situ mereka menulis garis batas orang Yahudi di tempat tertentu dipisahkan dan orang bukan Yahudi. Dan baru-baru ini secara arkeologi ditemukan yang namanya Sorek itu tertulis dalam huruf Latin dan huruf Yunani orang-orang asing tidak boleh masuk ke dalam tempat orang Yahudi. Kalau mereka masuk, mereka harus bertanggung jawab dengan kematian mereka sendiri. Itulah yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang dibaca oleh kita sekarang di Efesus pasal 2 14. Tapi dengan matinya Kristus, dia telah menembus dinding pemisah itu. Saudara-saudara, teks ini memang teks yang cukup sulit di dalam eksegesa Alkitab. Saya membaca teks yang diterjemahkan dengan membatalkan hukum Taurat itu di dalam bahasa Yunani-nya memang cukup rumit Saudara-saudara. Karena di situ digunakan kata-kata yang kadang-kadang tidak dipakai di tempat yang lain. Dengan kematian akibat perseteruan dalam dagingnya itu, maka ton nomon, ton entolon, endokmasin, katar Itu teks aslinya. Kalau diterjemahkan secara harafiah, kematian dalam daging akibat perseteruan itu, maka hukum ketentuan-ketentuan yang diekspresikan dalam dogma-dogma, dalam putusan-putusan, dalam undang-undang yang diterapkan bagi bangsa lain padahal bangsa lain semestinya tidak harus di mengikuti itu maka itu katar kesas telah dibuatnya batal dengan sendirinya bukan Yesus membatalkan torat tapi torat itu batal demi hukum karena apa tidak efektif lagi dengan kematiannya di kayu salib Yesus dengan cinta kasihnya, yaitu pengorbanan sehabis-habisnya, cinta yang memberi nyawa kepada orang-orang yang membencinya itu telah merobohkan dinding pemisah yang dibuat oleh sistem keagamaan yang mendiskriminasi pihak lain. Nah, itulah maknanya. Maka, bukan berarti teks ini bertentangan dengan sabda Yesus karena di dalam teks lain Paulus mengatakan Yesus itu menggenapi Taurat bukan membatalkan Taurat tetapi hukum yang ditegakkan dengan cara yang tidak manusiawi akhirnya menjadi batal dengan sendirinya. Ada banyak saudara-saudara yang menyalahpahami iman Kristen, seolah-olah Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus. Tapi sesungguhnya kita melihat konteksnya, bahkan penemuan arkeologi seperti yang terbukti dari mekitsah yang ditemukan yang aturannya sangat keras itu kita bisa memahami teks-teks kitab suci kita. Akhirnya sesungguhnya iman itu bukan sekedar untuk diikrarkan tanpa dilaksanakan. Jadi satu dan dua ini kita berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Yaitu aspek ortodoksi dan aspek Ortolatri ini wilayahnya kita berbicara dengan Tuhan, tetapi Yesus meningkatkan lebih daripada itu. Dalam surat rumah yang terakhir, Paulus mengatakan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad sekarang sudah disingkapkan. Jadi, paling tidak, monotisme kesantuan itu bisa diklasifikasi menjadi tiga bagian. Yang pertama, monotisme numerical monotisme bilangan. Ini disebutkan misalnya di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Kamu percaya Allah itu satu, itu baik, tapi setan-setan pun tahu dan gemetar. Jadi kalau sekedar Allah itu satu, bilangan satu, dua, tiga, empat, setan pun tahu. Kadang-kadang saya berpikir untuk menyadarkan, mengedukasi banyak orang. Apa sih pentingnya monotisme? Untuk Tuhan monotisme itu tidak penting. Karena apa? Bayangkan sebelum ada ciptaan, apakah perlu satu, dua, tiga? Karena Tuhan sebelum menciptakan alam semesta, dia hanya sendiri. Apa kalau dia hanya satu-satunya ketika sebelum yang lain tercipta, perlukah kata satu, dua, tiga? Karena ada satu, itu karena ada dua. Perlukah ada engkau? Karena kalau dia hanya satu, tidak bisa dibedakan aku, engkau, dia, mereka. Tapi monotisme itu menjadi penting ketika sudah ada umat. Dan umat ini ditolong oleh Tuhan. Makanya dideklarasikan dulu. Dalam dekalog Yahudi yang pertama itu masuk hukum. Anuki adunai asar mi mibet afadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa Engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan yang sudah menolong kamu, yang sudah membawa kamu. Sekarang apa komitmenmu untukku yang sudah menolong kamu? Lo yihye leha alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Jadi ini komitmen kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak butuh monotisme, Tuhan tidak butuh tauhid, Tuhan tidak butuh penegasan bahwa dia satu. Tetapi karena ada umat yang sudah ditolongnya, maka komitmu kepada Tuhan, jangan kamu menyembah ilah-ilah yang lain. Apa yang kemudian disembah, apa yang kemudian diekrarkan sebagai kebenaran ajaran, kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Meningkat lagi apabila kita berbicara tentang Tuhan, maka Kristus menyingkapkan misteri itu. Itulah yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Jadi, Allah Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlahnya Allah, tapi bicara tentang misteri, pengungkapan misteri tentang keberadaan Allah yang esa. Tapi semuanya itu menjadi tidak berguna apabila iman itu dilakukan tanpa perbuatan. Sebab konteksnya setan pun percaya kalau Allah itu esa. Setan tahu Allah itu esa, tapi dia tidak berbuat. Dalam norma-norma hidupnya, dia tahu Tuhan esa, tapi dia tidak setia, dia tidak taat kepada Tuhan. Maka konteksnya juga bicara tentang monotisme Abraham, Abrahamik monotisme, itu monotisme etis, Abraham diutus ke suatu tempat yang dia belum tahu, tapi dia berangkat. Abraham dibenarkan karena iman yang berbuah. Perbuatan itu, dia nyata berangkat dari Ur ke Haran, ke tempat yang belum dia tahu. Maka iman Yahudi sekarang ini berhenti pada tahap monotisme Abraham. Dia hanya mengatakan satu, setia pada satu Tuhan itu tetapi belum terjelaskan. Dengan kedatangan Kristus, Kristus menyingkapkan itu bahwa Allah yang esa yang dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang memperkenalkan diri dalam Yesus Kristus yang kemudian menyingkapkan bagi kita Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Allah yang esa. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin.